Halo sahabat Feral Bramasta dan Feby Rastanti, kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, caranya cukup mudah sahabat semua, silahkan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Feby Rastanti dan Feral Bramasta. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Feby Rastanti dan juga Feral Bramasta. Ya, hari ini Feral Bramasta membagikan momen-momen saat bersama dengan para sahabat dan keluarga kemarin. Ya, momen berbuka puasa, momen berkumpul bersama, dan momen ngabuburit bareng. Ya, kemarin Feral Bramasta bersama dengan Mak Ember dan juga Atala Novel, Riza Syah, dan juga para sahabat lainnya. Momen berbuka puasa dan ngabuburit bersama diabadikan oleh Feral Bramasta dalam instastorynya dan juga instastory dari sang adik, yaitu Atala Novel. Ya, sudah berapa lama Feral Bramasta tidak berbuka puasa dengan sang adik, dan akhirnya kemarin bisa berbuka bareng dengan sang adik, sahabat, dan juga sang ayah. Ya, pastinya Feral Bramasta sangat bahagia. Dan sedangkan kabar terbaru dari Feby Rastanti, setelah Feby Rastanti mengabadikan momen sahur kemarin bersama dengan sahabat, tadi malam Feby Rastanti kembali mengabadikan momen sahur hari ini. Ya, setiap sahur Feby Rastanti selalu minum vitamin ini agar kuat menjalani ibadah puasa di siang hari. Ya, Feby Rastanti selalu meminum vitamin real food agar kuat dan selalu bersemangat menjalani ibadah puasa. Ya, semangat ya buat Feby Rastanti, semoga rezeki lancar dan selalu berkah menjalani ibadah puasa. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe channel ini, dan bagikan ke sahabat lainnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.